Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning everybody, and how are you today? Good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning kelompok awan, how are you? Just fine. Good morning kelompok bintang, how are you? Just fine. Good morning everybody, and how are you today? Good morning kelompok bulan, how are you? Just fine. Good morning matahari, how are you? Just fine. Good morning pelangi, how are you? Just fine. Good morning everybody, and how are you today? Good morning hariman, how are you? Just fine. Hai teman-teman. Hai. Hari ini kita akan belajar dan bermain bersama Bu Ria, Bu Laila, dan Bu Mai. Nah, sebelum bermain, kita akan berdoa terlebih dahulu ya, Bu Mai dan Bu Ria. Siap. Sudah siap? Pastinya siap ya, Bu Laila. Tata tertib berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, dan mata dipejamkan. Membaca doa kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Selanjutnya kita akan murojaah surat An-Nas ayat 1 sampai dengan ayat 6. Sudah siap Bu Ria dan Bu Laila? Siap. Membaca surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita akan bernyanyi Malaikat Allah. Malaikatnya ini malaikat yang pertama sampai yang keempat. Sudah siap teman-teman? Siap Bu Mai. Satu, dua, tiga. Malaikat Jibril membawa wahyu, Malaikat Mikail membagi rizki, mencabut nyawa tugas Israel. Tiup sangkakala tugas Israfil, mencabut nyawa tugas Israel. Tiup sangkakala tugas Israfil. Bu Mai, siapa sih malaikat itu? Nah, malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang bertugas untuk menyampaikan tugas-tugas Allah, Bu Laila. Oh, seperti itu ya, Bu Maya. Sudah mengerti ya, Bu Ria ya? Iya, Bu Laila. Iya. Nanti teman-teman bisa lo bernyanyi malaikat Allah serta tugas-tugasnya. Siap. Selanjutnya teman-teman akan mendengarkan sirah dari Bu Laila. Silakan Bu Laila. Hai teman-teman, bertemu kembali dengan Bu Laila. Hari ini Bu Laila membawa sesuatu, yaitu buku cerita. Wow, apa ya buku ceritanya hari ini ya? Nah, hari ini Bu Laila akan bercerita seorang ahli pertanian yang bernama Abu Khair, yang mempunyai sikap bersyukur. Siapa yang di rumah sudah bersyukur? Bersyukur atas nikmat Allah, bersyukur dengan memiliki apa adanya. Nah, pastikan anak-anak di rumah mempunyai sifat bersyukur ya. Iya, hari ini Bu Laila akan langsung bercerita tentang Abu Khair. Sudah siap? Oke, kalau sudah siap, bilang open please. Bagaimana?
Hebat, suaranya sudah keras sekali. Nah, coba lihat. Pulaila akan bercerita tentang Abu Khoir, yaitu si ahli pertanian. Tahu nggak sih teman-teman, Abu Khoir ini berasal dari Seville. Seville adalah dari kota Spanyol. Nah, di kota Spanyol ini sangat banyak sekali tumbuhan, tanaman, sawah. Nah, dengan sangat subur sekali tanaman dan tumbuhannya. Nah, ini coba lihat. Abu Khoir ini, yaitu Abu Khoir ini sangat senang sekali membaca buku-bukunya, yaitu buku-buku tentang pertanian dan pertumbuhan. Nah, karena rajin membaca, akhirnya beliau ini sangat pintar sekali dengan ahli tumbuh-tumbuhannya. Nah, suatu ketika Abu Khoir ini berjalan-jalan ke sebuah hutan, ke sebuah sawah atau perkebunan. Beliau melihat tanamannya sangat subur sekali. Abu Khoir ini sangat senang sekali karena melihat tumbuhannya sangat hijau, subur dan makmur. Selanjutnya, Abu Khoir juga memelihara binatang-binatang. Karena apa? Ya, karena kotoran binatang itu akan menjadi pupuk. Abu Khoir sangat cerdas sekali karena rajin membaca buku, akan banyak mendapatkan ilmu, sehingga Abu Khoir ini kotoran dari sapi itu akan diolah menjadi pupuk. Nah, apa ya pupuk itu ya? Pupuk itu adalah obat untuk menyubur tanaman. Nah, coba lihat. Selanjutnya Abu Khoir juga menemukan 4 cara mengumpulkan air hujan. Apa ya fungsinya ya? Nah, fungsinya untuk mengelola kebutuhan pertanian. Jadi air hujan itu akan dikelola bersama sahabat-sahabatnya Abu Khoir. Nah, air tersebut nanti digunakan untuk kebutuhan air ketika mengairi sawah. Selanjutnya, nah, aku pun menyusun kamus obat-obatan hasil dari pertumbuhan tadi, teman-teman, sama Abu Khoir akan dijadikan obat-obatan. Subhanallah, sangat bermanfaat sekali ya Abu Khoir ini ya hasilnya. Tuh, lihat. Dengan hasil karya pertaniannya, beliau juga mendirikan sebuah perpustakaan, yaitu perpustakaannya yang berisi tentang buku-buku pertanian. Nah, di sini juga dijelaskan bahwasannya tumbuhan dan tanaman ini juga sangat bermanfaat sekali, dan banyak sekali orang-orang yang membantu Abu Khoir untuk menyuburkan tanamannya. Karena tanamannya Abu Khoir sangat dikelola dan bermanfaat. Nah, coba lihat gambarnya. Abu Khoir sangat senang sekali. Tumbuhannya akan menjadi subur. Karena Abu Khoir bersyukur. Bersyukur atas hasilnya bertani tadi. Pastikan anak-anak juga bisa bersyukur ya. Bersyukur anak-anak punya tanaman boleh disiram, sangat tumbuh dan bisa dipanen. Nah, kita harus bersyukur kepada Allah karena Allah yang menyuburkan tanamannya. Terima kasih anak-anakku. Pasti tetap semangat dan tetap bersyukur ya kepada ciptaan-ciptaan Allah. Mulailah akhiri. Selanjutnya akan bermain bersama Puria. Terima kasih. Hai teman-teman, jumpa lagi bersama Puria. Nah, hari ini kita akan bermain di Sentra Bao. Kegiatan kita kali ini adalah membangun pelabuhan. Nah, apa sih pelabuhan itu? Pelabuhan itu adalah tempat berhentinya kapal atau tempat berhentinya kapal layar. Apa aja sih bagian-bagian pelabuhan itu, Puria? Coba lihat di sebelah sini. Nah, ini adalah pintu masuk ke pelabuhan. Lalu, setelah pintu masuk, akan terdapat lahan yang sangat luas. Ini fungsinya sebagai tempat parkir, teman-teman. Lalu, kita juga akan menjumpai loket pembayaran. Nah, loket ini adalah tempat untuk membeli tiket. Seperti yang kita ketahui, sebelum menaiki kapal, kita harus membeli tiket terlebih dahulu. Setelah membeli tiket, kita akan menuju ke jembatan. Jembatan ini fungsinya untuk menghubungkan daratan ke kapal. Nah,
ketika sudah menaiki kapal, kita akan menyeberangi samudra yang sangat luas. Seperti itu teman-teman. Selain itu juga ada bangunan pendukung loh, seperti musola dan juga kamar mandi. Nanti teman-teman bisa membangun di rumah menggunakan benda-benda yang ada di rumah, seperti Lego, buku, bantal, guling, atau alat yang lainnya. Nah, Buria tunggu ya hasilnya. Sampai jumpa teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini teman-teman sudah melakukan kegiatan pengayaan Al-Islam. Nah, setelah pengayaan Al-Islam tadi anak-anak sudah melihat dan mendengarkan Abu Khair, seorang ahli pertanian. Dan teman-teman sudah membangun pelabuhan di sentra balap bersama Bu Ria. Nah, pastikan teman-teman saat belajar di rumah bisa mengikuti aturan mama dan ayah. Selain mengikuti aturan, anak-anak juga harus bermain fokus dan tuntas. Dan jangan lupa setelah bermain, mainannya dibereskan ya. Siap, Bu Ria. Oke. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.